Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم هم الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Hari Akhirat. Di mana kita masih lagi membincangkan pada bab yang keempat di bawah tajuk mengingati kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab muka surat 26 pada perenggan yang di bawah sekali. Muka surat 26 pada perenggan yang di bawah sekali disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah bahawa ia keluar menuju perkuburan. Dan ketika ia telah dekat, maka Sayyidina Ali berkata, "Wahai penduduk kubur, khabarkan kepada kami tentang kalian, atau kami akan mengkhabarkan kepada kalian tentang kami."
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, satu hari Sayyidina Ali ni dia berjalan kat kubur. Dia berjalan dan melalui satu kawasan tanah perkuburan. Lalu apa yang Sayyidina Ali buat? Dia bercakap dengan kubur tadi. Dia kata, wahai penduduk kubur, tolong khabarkan pada kami tentang kalian. Maksud dia apa? Kalau bahasa mudah kita nak faham lah. Sayyidina Ali kata, wahai ahli kubur, tolonglah cerita pada kami apa jadi dalam kubur tu. Ha, itu bahasa mudah dia lah. Tolong cerita khabar kalian, apa nasib kamu dalam kubur ni. Atau kalau kamu tak nak cerita, yalah benda tu mana boleh bercerita dah. Dah mati kan, dia tak boleh bercakap. Tapi Sayyidina Ali kata, kalau kamu tak mau cerita, kami akan cerita hal kami atas dunia ni apa dah jadi. Lepas kamu mati, apa jadi pada kami ni? Termasuk waris-waris yang ada, suami, isteri yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan. Lalu kata Sayyidina Ali, adapun khabar daripada kami, harta orang yang mati telah dibahagikan. Ha, tu cerita dia. Tak. Sayyidina Ali bagi tahu seolah-olah dia bercakap dengan mayat dalam kubur ni. Dia kata, nombor satu, harta benda yang kau tinggal dulu, ha, berbeg-beg dulu ni, dah bagi dah. Contoh. Jangan senyum awal sangat. Tak. Contohnya, harta yang kau tinggal dulu dah bahagi dah. Kalau dah bahagi saja boleh kira, takut bergaduh. Biasanya bergaduh tak? Bergaduh. Sahabat saya seorang, dia sama baya umur dengan saya. Dia ni bekerja sebagai inilah, menjaga wasiat, menguruskan wasiat, menguruskan harta pesaku. Dia kata macam nak pecah kepala otak. Sebab orang Kuala Lumpur, ibu-ibu sekalian, orang kaya-kaya. Tinggal harta bukan macam kita, RM79 25 sen je. Kan? Ini tinggal 700 ribu, 1.5, 3.9. Harta juta-juta, memang bergaduh. Panggil dah ni, adik-beradik, dah janji dah tak nak berbalah ni depan macam lawyer jugalah kan. Penasihat ni, kawan saya tu. Ha, ni saya nak terang, dia pun baca ayat Quran dulu, baca hadis. Lepas tu dia bagi pecahan bagian-bagian. Tak sempat pecah lagi dah bergaduh pula dah kat situ. Tumbuk-tumbuk meja, hentak-hentak meja macam-macam. Pasal harta punya pasal. Jadi ibu-ibu sekalian, sebenarnya ialah Allah dah buat tu betul dah. Tapi kalau nak memudahkan cara lagi, nak menjadi lebih selamat lagi, elok dibuat, dipanggil hibah lah sedang. Hibah ni makna pemberian semasa hidup. Itu lebih selamat berbanding kita tak sempat bagi, tiba-tiba mati. Ibu-ibu ada anak 5 orang tak? Katalah ibu-ibu ada duit RM500,000. Ha, bagi siap-siap seorang RM100,000. Senang begitu. Hak kita lah nak bagi hak ni RM100,000 ke, yang bongsu ni lebih sikit ke, itu hak kita. Tak, nama pun hebah. Hebah ni pemberian. Pemberian ni suka hati orang tu lah, dia nak bagi berapa. Itu lebih selamat sebenarnya. Sebelum kita tak sempat bagi, tak tahu mati. Ha, lepas tu dia nak jadi kacau bilau. Ada yang tertunggak bertahun-tahun pun ada kan? Ada. Tak selesai, isu tanah kebun. Saat lagi kawan ni mengaku, dulu masa hidup ayah dah bagi kat aku, tapi black white tak ada. Ha, dia jadi masalah macam-macam lah. Jadi Sayyidina Ali kata, kamu dah mati dah. Yang berlaku pada kami, nombor satu, harta dah selesai dah bagi, licin dah habis. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wanita-wanitanya telah dinikahi. Nah, meninggal suami tak? Tinggal isteri.
Tak dan berapa bulan dah habis edah, kena sapu pula dia orang. Ada pula Pak Haji mana berkenan, tak tahu, menikah pula. Tak apalah, cara halal tak ada masalah dah. Dah ada jodohnya begitu, nak buat macam mana. Jadi, tapi saya banyak jumpa ibu-ibu yang bertahan. Banyak saya jumpa. Saya tak tahulah kalau mungkin benda ni saya rasa kebetulan kot, no? Kebetulan. Allah dah susun gitu kot. Melalui pengamatan saya, bukanlah kajian terperinci, tidaklah. Tapi dalam kehidupan suami isteri ini, secara adatnya saya tengok kebiasaannya suami yang mati dulu. Jarang jumpa isteri yang mati dulu. Ada, tapi saya kata jarang. Kebanyakan yang saya jumpa, suami meninggal dulu. Macam ibu saya dah. Ayah saya meninggal dah masa saya tingkatan 5, 1991. Sampai hari ni mak saya tak kahwin-kahwin pun. Tak, sampai hari ni. Umur mak dah 80 lebih. Dan banyak kawan-kawan ibu saya yang saya jumpa, semua lelaki dah tak ada. Ke nyawa orang lelaki ni memang pendek kot. Saya tak pastilah lah. Kebetulan kot, no? Ha, tapi dia jangan jadi orang lelaki yang mati bini habis. Saat lagi tak dan berapa lama menikah pula. Dia memang macam tu, fitrah. Sebab orang perempuan dia boleh hidup seorang-seorang, orang lelaki tak boleh. Saya dah banyak jumpa anak murid. Eh, jalan dengan siapa ni? Ha, baru Ustaz, kata dia. Ha, padahal bini dah baru mati setahun kan. Ada gak yang bertahan? Ada kawan saya seorang bertahan, anak murid lah, dicerita kawan dia. Lama bertahan Ustaz, sampai nak jadi mering, sampai dah jadi macam sasau. Masa setahun pertama Ustaz, bini dia meninggal, hari-hari pergi kubur. Sayang sungguh. Sampai pada satu tahap ni Ustaz, dia dah jadi macam nak mering tak mering lah. Sasau macam itulah lebih kurang tak? Orang tengok pun dah tak betul. Dah kali baru ni jumpa Ustaz, dah elok. Tak tengok, dah kahwin. Nah, itu ubat dia. Orang lelaki tak boleh seorang-seorang, dia memang pening kepala besok. Jadi itu fitrah yang Allah buat tak? Jadi sebab itu dia katakan tadi, wanita-wanita kata Sayyidina Ali telah dinikahi. Dan orang-orang miskin telah diurus oleh kaum selain daripada kalian. Maknanya waris-waris yang ada ni dah terbela. Ha, dan dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian Sayyidina Ali berkata, demi Allah, kalau seandainya mereka mampu menjawab. Ha, siapa nak menjawab ni? Kubur tak? Kubur. Kalau kubur tu boleh berkata-kata, kata Sayyidina Ali, nescaya mereka akan mengatakan, kami tidak melihat bekal yang lebih baik selain ketakwaan. Ingat, pegang betul-betul cerita Sayyidina Ali bercakap dengan kubur ni. Walaupun kubur tu tak cakap pun, tapi Sayyidina Ali ni dia orang cerdik. Sebab itu Sayyidina Ali, selain dia digelar sebagai karramallahu wajhah. Pasal apa Sayyidina Ali seorang saja dapat gelaran itu? Karramallahu wajhah. Maksudnya Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Selain radhiyallahu an, Sayyidina Ali juga mendapat gelaran karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Sebab dikatakan Sayyidina Ali sejak dari kecil dia dibela oleh Nabi. Umur dia 10 tahun Nabi dah bela dia dah. Dia dah duduk dengan Nabi, tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Sayyidina Ali sekalipun seumur hidup tak pernah menyembah satu pun patung berhala. Sebab dia duduk dengan Nabi. Nabi besarkan dia. Jadi akhlak Sayyidina Ali itu, itulah dia tiru akhlak-akhlak Nabi.
Sebab itu Saidina Ali dikatakan tak pernah menyembah satu pun patung berhala. Sebab itu digelar karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Dan satu lagi gelaran Saidina Ali, ibu-ibu sekalian, dipanggil Ali al-Hukama. Ali yang bijaksana. Hukama daripada perkataan hakim. Hakim kan bijaksana kan? Kalau tak bijak mana boleh jadi hakim? Jadi sebab itulah Ali dia tolong jawab bagi pihak tanah kubur tadi. Ali kata, kalaulah kubur boleh berkata-kata, nescaya pesanan utama yang kubur akan pesan adalah bekalan yang terbaik untuk dibawa masuk dalam kubur adalah ketakwaan, keimanan, kepercayaan, keyakinan. Itu dia panggil at-taqwa. Allah pun dah pesan kan dalam Quran, ayat selalu kita baca, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah kata wa tazawwadu, carilah bekalan, persiapkan diri dengan bekalan, dan sebaik-baik bekalan kata Allah ialah takwa, iman, keyakinan. Sebab hari ini kita berasa bimbang, sebab hari ini banyak sangat tindakan-tindakan dan kadangkala tutur kata yang orang bercakap, orang menulis, orang melakukan perbuatan yang kadangkala tidak disandarkan pada agama. Walaupun yang lebih teruk lagi kadang-kadang yang bercakap itu ialah orang Islam itu sendiri. Takut. Sebab takut benda tu dia menyerap dalam minda anak-anak. Macam ibu-ibu tengok dalam sidang perbahasan parlimen kan, seminggu dua berbahas-bahas ni. Ada wakil tanya pasal bagaimana stand yang diletakkan oleh MAS, MAS, Penerbangan Malaysia Airline, terhadap pramugari ataupun etika pemakaian pramugari mereka. Kan yalah, pramugari pakai pun kita tahulah macam mana kan. Tiba-tiba menteri yang terlibat jawab, dia kata kalau seksi jangan tengok, kata dia. Macam tu jawapan dia. Senang sangat hidup macam tu. Tak, tapi sebab dia non-Muslim tu kita kata bolehlah dimaafkan sikit lah. Tapi tak boleh jawab gitu sebenarnya. Oi, kalau macam tu nampak yang pelik-pelik, jangan tengok. Boleh macam tu? Tak boleh. Manusia ni kok mana dia akan tengok? Kita bawa kereta tak? Takkan pejam mata. Saya paling takut masuk tu Bukit Bintang tu, tengah Bandar Kuala Lumpur tu. Lampu merah, kita duduk depan sekali, lepas tu orang melintas depan tu. Jangan buat pasal itu. Tercabut kopiah. Dah. Yang melintas ni macam-macam passion, macam-macam jenis. Jangan tengok, duduk bawah je kan. Mana maunya, tak boleh. Dia mesti bermula dengan pencegahan. Pencegahan maksud dia pemakaian tu lah dulunya menjadi pencegahannya. Tu yang Islam suruh tutup aurat dan sebagainya. Tak, sebab apa yang agama suruh ni, ibu sekalian, tidak ada yang sia-sia. Ingat, apa yang agama suruh mesti ada dia punya hikmah. Mesti ada dia punya kesan. Bukan main-main. Kita puasa tak? Mesti ada hikmah. Kenapa Allah suruh setahun tu sebulan puasa Ramadan? Mesti ada hikmah. Pergi haji walaupun sekali semua hidup, tapi Allah suruh pergi juga, supaya paling tidak bila kita pergi buat kerja haji ini, kita jadi manusia yang sedar diri. Tak kira awak tu datuk ke,
awak tu menteri ke, awak tu ustaz ke, awak tu YB ke, awak tu ahli korporat yang hebat ke, disegani Datuk Seri ke apa, Tan Seri ke, pergi tawaf saja ihram sama je, color putih semua. Masa tu patutnya kita sedar diri. Saya ni ibu-ibu sekalian, 2018 ni kira kalau ikut rekod saya dah 20 tahun dah saya jadi ustaz. Daripada tahun 1998 lah. Ni dah 2018, kira 20 tahun lah lebih kurang. Orang panggil saya ustaz, ustaz-ustaz ni kat Malaysia je. Selisih kat pasar malam, assalamualaikum ustaz. Selisih kedai makan kan, assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum ustaz, assalamualaikum ustaz. Tiba-tiba kita tawaf depan Kaabah, haram orang tak kenal kita pun. Orang langgar lagi ada tak? Kena siku, kena pijak. Takkan kita nak kata, woi, ni aku ustaz ni. Kau langgar buat apa? Nak belagak depan Kaabah. Sebab itu kena belajar sedar diri. Sebab itu haji umrah ni, at least sekali semua hidup, supaya kita jadi insan-insan atau manusia yang sedar diri. Ibu-ibu tengok kebetulan ni musim haji kan. Apa hikmah kita kutip batu di Muzdalifah? Wukuf di Arafah kan. Habis wukuf siang tu, malam tu kita berangkat ke Muzdalifah. Kutip batu kan. Kutip batu tu macam mana? Duduk kan? Ataupun mencangkung tak? Kita mencangkung atas tanah tu, ambil sudu, dia bagusnya pakai sudu. Senang nak korek. Jangan pakai pisau, bahayalah. Pakai sudu tak? Atau garpu. Saya tengok jemaah korek sampai bengkok garpu tu. Punya kuat semangat mencari batu. Batu kekerah lah. Cuba ibu-ibu tengok sini selonggok, sana selonggok. Sini pula mencangkung 4-5 orang, sana mencangkung. Yang mencangkung tu Datuk Seri ada, Tan Seri ada, orang tu orang hebat-hebat. Tapi bila Allah nak tarbiah kita dah. Kau Tan Seri ke, kau siapa, ustaz hebat macam mana, selebriti ke tidak, kau mencangkung lah macam budak-budak kat situ. Allah nak ajar kita sedar ke diri. Kadang-kadang bergaduh pula tu kutip batu. Dah macam budak-budak perangai tak? Berubah-ubah batu ada kat situ. Macam-macam. Itu dia panggil tarbiyah haji. Tu yang kena pergi walaupun sekali semua hidup. Umrah tak apalah mengulang-ulang tu. Haji tu. Supaya tahu kebersamaan putih je semua kain ihram kan. Boleh je ibu-ibu nak pakai ihram kalau biru ke hijau boleh, tak ada masalah. Tapi sunat dia warna putih. Supaya ada kebersamaan. Supaya tengok putih tu suci bersih tak. Ingat pada mati. Ya, dia macam itulah. Jadi ibu-ibu sekalian ingat, dipesan pada kita tadi, kalaulah ahli kubur yang dah mati ni, Saidina Ali kata dia boleh bercakap balik, nescaya mereka akan kata bekalan yang terbaik nak bawa masuk kubur ialah ketakwaan. Itu pesanan kubur. Bukan harta benda, bukan pangkat, bukan kekayaan. Kita nak semua tu, tak ada siapa nafiah. Ustaz tak apalah, tak nak kaya kot. Siapa kata aku tak nak kaya? Cuma tak kaya je lagi. Nafsu tu memang nak tak? Tengok orang pakai kereta hebat, kita pun teringin. Tengok orang tu rumah besar, kita pun nak. Jadi itu nafsu, tak ada masalah apa pun. Tapi jangan sampai rumah besar, kereta mewah, harta banyak, tapi melalaikan kita ke arah ketakwaan. Itu yang bahaya. Walaupun tidak dinafikan. Tak nafilah. Orang kaya-kaya ni bukan semua saya kata melalai dah. Ada juga orang kaya-kaya yang memang dari sudut infak, dari sudut ibadah, dari sudut sedekah jariah, dari sudut tak kedekut harta benda ni, banyak juga yang kita jumpa. Ada yang kita jumpa. Saya kuliah bulan Ramadan itu hari, satu surau. Ada seorang hamba Allah dalam surau ni, yang AJK surau pun tak tahu siapa orang dia. Tapi dia akan wujud terutamanya bulan Ramadan saja. Bila ada ustaz-ustaz minta derma ke apa, seorang mamat ni, hamba Allah ni,
diam-diam saja dia akan letak atas sejadah tu not RM50, 20 keping. Maknanya 1000 lah. Setiap kali ada je ustaz minta derma, kalau nasib baik ustaz hari tu kena, kawan tu bagi, boleh RM1000. Itu dia seorang saja, hak lain top up lagi. Saya collect malam tu saya dapat 1800. Surau kecil aje. Kawan kata, AJK kata, ustaz, biasa 800 ustaz ni, 1000 ni mamak ni punya hal lah ni. Tapi diorang tak boleh kesan siapa orang ni, kan hebat tu. Dia seminggu dua kali, tiga kali dia bawa 1000. Tak tahulah duit dia banyak mana tak. Ha, tapi makna nak cerita, ada orang kaya macam tu. Dan ada orang dengan gelaran Datuk Seri lah apa hebat-hebat ni, bagi duit dekat Allah, dekat ustaz-ustaz ni bagi gitu je. Tak ada apa sebab pun, bagi je. Ada satu datuk ni, dia buat satu program dekat tempat tafih dia dalam hutan. Jadi panggil lah kami, ustaz-ustaz ni, dia panggil, ustaz minggu depan kita ada buat kuliah duha ustaz, ustaz sekian-sekian, ustaz hebat-hebat lah dia panggil. Kita yang tak apa hebat ni datang dengar je lah. Ustaz datang tu, insyaAllah datuk kalau saya free, saya sampai. Kita pun pergi, lepas kuliah makan-makan kambing pun nak balik bagi duit pula. Eh, bukan saya ceramah datuk, tak apa ustaz, ambil lah. Buka-buka, RM2,000. Tak payah ceramah, tak apa macam tu. Datang aja. Tu yang kalau ceramah mau RM5,000 kot dia bagi lah. Duit. Dia tahu, dia bagi-bagi-bagi ni. Dia tahu Allah akan ganti lip. Banyak ada orang macam ni, ibu pun jadi gitu juga insyaAllah. Jadi sebab itulah Sayyidina Ali kata, ketakwaan tu sangat penting. Menjadi bekalan di dalam kubur. Dan ibu-ibu sekalian, kita dah bagi peringatan dah sebelum ini. Ingat, bila kita dah mati, masuk dalam kubur, menjadi ahli kubur, tidak ada lagi ruang untuk kita melakukan kebaikan. Tak ada dah. Dah masuk dalam tanah, ke bumi, tak ada dah. Cerita nak kuliah duha, kuliah petang macam ni, kuliah maghrib, malam ni baca Yasin, tak ada dah. Pasal dah mati. Jadi alhamdulillah, sementara kita masih hidup. Sebab mati ni tak menentu. Kan? Mati ni tak tahu bila, tak menentu, kadang-kadang tak dijangka. Rakyat Malaysia yang meninggal atas gunung Rinjani dekat Lombok tu, anak murid saya punya sepupu. Mana nak sangka tak, naik-naik bukit seronok, nak tengok kebesaran Allah, mati. Allah hantar gempa, 700 pendaki sangkut, tak boleh turun. Pasal laluan trek turun tu dah rosak akibat gempa. Ini cerita mati. Hari ni jumpa, besok dah tak ada. Itu mati. Jadi sebab itu ingat, sementara hidup. Ibu-ibu nak datang kuliah pun masih hidup. Ibu-ibu nak selawat pun masih hidup. Kita nak derma pun masih hidup. Kita nak masuk korban ni pun masih hidup lah. Besok dah mati ni tak ada apa dah. Kan? Tak ada apa dah nak boleh tolong dalam kubur, kecuali waris yang boleh kirim apa-apa sumbangan untuk kita dalam kubur, atau amalan kita sendiri. Itu saja yang boleh tolong. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, teruskan mengaji, biar kita faham, biar kita reti apa yang agama ni nak sebenarnya untuk kita. Baik, kita sambung bacaan muka surat 27. Sesungguhnya alangkah indahnya apa yang dituturkan oleh Abu Al-Atahiyah. Aku heran terhadap manusia jika mereka mau berfikir. Apa tu? Mau introspeksi. Apa tu? Interaksi. Mau interaksi dan melihat diri mereka. Maknanya muhasabah diri lah. Dan melewatkan dunia kepada yang lain. Mereka akan memahami bahawa dunia hanyalah sebuah jambatan. Tiada kebanggaan sejati kecuali kebanggaan orang-orang yang bertakwa.
Kelak ketika Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar, mereka pasti akan mengetahui bahawa ketakwaan dan kebaikan adalah simpanan yang terbaik. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. Dia kata tadi, gambaran dia, kalau orang yang faham, dia akan faham dunia ni ibarat jambatan saja. Ibarat jambatan yang kita nak kena cross menuju ke akhirat. Dunia ni jambatan. Dunia ni dipanggil tempat transit sementara. Bukan kita kekal selama-lama di dunia. Tapi kita duduk seketika 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan akhirnya matilah. Dunia ni jambatan untuk sampai ke mati. Kalau kita tak ada atas dunia, tak ada cerita mati. Sebab itu saya dah pernah pesan, ulama kata kita hidup ni ada empat alam, empat zaman, empat masa. Pertama dia panggil alam rahim ibu. Kita duduk dalam perut mak kita 9 bulan 10 hari. Dalam tu duduk rehat saja. Semayang tidak, puasa tidak. Tak, mengaji pun tidak. Ha, mengaji tengoklah kalau mak dia bawa pergi kuliah, dia dengarlah kuliah. Kalau mak dia bawa pergi Giant, Giant lah jadinya. Tak, duduk dalam perut. Semayang tidak, apa pun tidak. Saya sekali terajang perut mak. Jadi anak durhaka daripada kecil. Kan, disepak-sepaknya perut mak dia. Jadi, itu alam pertama, alam rahim ibu. Alam yang kedua dipanggil alam dunia. Yang kita duduk sekarang ni. Dan ulama kata alam dunia ini sangat kritikal, sangat mencabar, sangat penting, kerana alam dunia inilah menentukan nasib alam ketiga, alam keempat. Alam ketiga apa? Alam kubur, alam barzah. Alam keempat ialah alam mahsyar atau alam akhirat. Jadi setiap orang yang hidup, dia akan tempuh empat alam ni. Mesti punya. Daripada rahim ibu, sampailah alam dunia, sampailah kubur, sampailah bangkit balik daripada kubur. Jadi ini proses. Dan saya selalu sebut dalam seminggu ni, dunia yang kita pijak ni, ibu sekalian, dipanggil semakin tua. Baru ni gerhana bulan. Paling panjang tempoh gerhana penuh tu dipanggil gerhana bulan penuh yang paling panjang untuk abad 21. Selama 1 jam 42 minit 57 saat. Kan gerhana tu kan dimula daripada bulan sabit kan. Kita nampak dia gelap sikit macam sabit. Lepas tu gelap separuh. Lepas tu gelap tiga suku. Lepas tu gelap penuh tak? Ha, dia gelap penuh tu, dia diam dekat penuh tu selama 1 jam 42 minit 57 saat. Itu paling lama untuk abad 21. Itu kajian astronomi. 31 Januari yang lepas, gerhana bulan juga. Dia panggil supermoon tu, kalau ibu-ibu ingat. Yang bulan nampak besar dekat bumi tu kan. Yang itu gerhana penuhnya 40 minit, 45 minit saja. Hak ni 1 jam 42 minit 57 saat. Apa benda tu sebenarnya? Allah nak tunjuk kuasa dia. Jangan lawan Allah. Kuasa dia sangat hebat. Cuma tengok sehari dua ni bunyi peti macam mana. Takut tak? Takut. Ada yang dengar suara kereta api bagai. Macam-macam lah. Awan bergulung. Video yang semalam viral. Peti tu daripada bumi pula naik ke langit pula dah. Yang saya tengok video. Color purple tak purple cahaya tu kan. Ada saya tengok tu video tu. Dia macam gulung naik ke atas pula. Bukan turun ke bawah. Dia naik ke atas. Tak tahu dia patah balik kot mana pun tak tahu. Tonggang langgang dah dunia ni. Allah bagi signal. Tapi manusia ada yang leka.
ada yang degil, ada yang tak ambil kisah. Oh, ini semua fenomena alam biasa-biasa saja. Ini bukan cerita fenomena alam. Islam memandang ini peringatan Allah tak? Bukan fenomena alam satu sudut lain. Kita tengoklah kebesaran tu. Tapi seronok tengok pun tengoklah. Tapi ingat benda ni Allah bagi amaran. Sebab itu dia kata tadi dunia ni jambatan untuk menuju akhirat. Dan bekalan yang terbaik untuk hari akhirat ialah ketakwaan. Sedap bau lauk. Dahlah aku lapar tak makan lagi ni. Sedap. Jadi balik pada cerita takwa tadi. Terganggu sikit sebab sedap sangat bau dia. Jadi ibu sekalian, cubaan-cubaan sikit. Baik, sambung bacaan syair tadi. Dan kebaikan adalah simpanan yang terbaik. Maknanya kita jadi orang baik, kita buat baik, itulah deposit kita untuk akhirat besok. Simpanan kita, modal kita untuk kita bayar dekat Allah hari mahsyar besok. Alangkah ruginya ibu-ibu sekalian kalau manusia ni dipilih nak jadi orang jahat. Kita kena ingat nikmat dunia ni dia bukan lama sangat. Seronok merompak bank ke apa benda tak? Makan rasuah ni bukan lama mana seronok dia. Seronok berzina tu lama mana sangat. Seronok minum arak tu lama mana sangat. Sebab sifat dunia ni dia bersifat sementara. Dia tidak sama macam akhirat yang sifatnya kekal abadi. Apa contoh sementara yang paling senang? Kita makan durian. Musim durian kan? Ibu-ibu telanlah durian apa sekalipun. Musang King ke? Kucing Lena ke? Kucing Tidok dia panggil. Ataupun di 24 IOI entah apa, macam-macam nama lah tak? Sedapnya rasa durian tu masa makan saja. Berapa lama sedap? Masa dia lalu kat tekak ni saja kan. Oh, sedap gila Ustaz. Mujur tak gila? Tak, sedap gila Ustaz. Dia 24, lembut, biji dia kecil, halus Ustaz. Isi tebal, lemak. Berapa hari sedap? Masa makan saja. Ada tak rasa Durian King tu seminggu tak ilah-ilah? Tu yang kata sementara tu. Dah, sedap kot mana pun masa makan saja, dia telan masuk dalam perut, selesai masalah. Itu dunia punya nikmat. Memang macam tu, sekejap saja lepas tu dia hilang. Itu yang orang kalut. Itu yang manusia rebut sampai tak peduli halal haram. Benda yang dia nak ambil itu dia tak tahu boleh hilang sekelip mata. Nikmat dunia ni ingat ibu-ibu sementara saja. Akhirat tu lebih hebat. Sebab itu betul lah kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia kata antara syurga dengan dunia yang sama ialah nama saja. Nikmatnya tidak sama. Sama nama saja. Dalam syurga ada anggur. Dunia Syah Alam pun ada orang jual anggur kat. Tapi rasa anggur dunia dengan anggur syurga, nikmatnya tidak sama. Dalam syurga ada kebun buah-buahan, dunia pun ada kebun. Dalam syurga ada sungai, jannatin tajri min tahtihal anhar. Mengalir bawah syurga tu sungai cantik semua. Dunia pun banyak sungai, tapi tak sama. Saya post gambar dalam Facebook semalam, hari Selasa. Saya pergi ke Jerantut dengan geng-geng ustaz. Yang arrange ni Fadil Ustaz Ahmad Rezuki. Kan dia ada sekolah dia kat Jerantut. Bunyi dia dalam grup tu, jom siapa nak pergi hari Selasa pukul 12 tengah hari, kita pergi makan durian di kampung Ana, kata dia.
Kita pulang kepala, makan durian lah. Pakai seluar slack, baju kemeja. Macam orang balik pejabat. Nak pergi makan durian. Rupanya, pergi masuk hutan sekali, terjun air terjun sekali. Nasiblah pakai kemeja mandi sungai. Sebab tak masuk dalam agenda. Tak tahu. Tak dimaklum. Miscommunication. Tapi saya nak sebutnya, bila kita pergi satu kawasan air terjun ni, dia kena naik 4x4. Macam Hilux tu kan. Adalah 5 biji kami bawa. Naik dalam hutan. Masuk. Kira mencabar lah. 45 minit baru sampai. Dengan Hilux tu cross sungai. Masuk sungai. Menyeberang sungai naik kereta. Sampai seberang parking. Turun pula. Jalan kaki pula tu. Celah hutan. Naik turun naik sungai. Baru sampai air terjun. Sampai-sampai air terjun tu ibu-ibu sekalian, tak cakap apa dah, semua senyap. Senyap tu bukan pasal letih, tapi pasal termenung tengok cantiknya Allah Ta'ala buat dalam hutan. Sangat-sangat cantik. Tak ada sebarang pencemaran. Siapa nak pergi naik pakai Hilux 45 minit? Tak. Kita naik macam tu ha. Dalam kereta ni kepala asyik belaga dekat bumbung. Siapa ada slip disk terus lega terus rasanya. No. Tulang tu dah elok rapat balik. Asyik goyang je dalam kereta tu. Tak. Tapi bila sampai dalam tu senyap semua. Tengok hutan, tengok air terjun. Memang cantik. Tapi dalam. Kita mandi kan. Tapi dalam ni dua kali ganda kita. Air dia. Dan bila kita teropong pakai Google, spek Google tu kan. Ikan kelah ni besar-besar lengan. Sebab apa? Tak ada orang mancing situ. Ha, pasal kalau ada orang mancing, mesti besar-besar ni je ikan dia. Habis tak sempat besar, orang dah kebah tak. Tak ada orang mancing. Dan menyesal pula tak bawa mancing itu. Ya, tapi dah buat macam mana? Lain dia plan, lain jadi dia. Jadi nak sebut, kita mandi, seronok lah mandi dengan kawan-kawan ustaz-ustaz. Eh? Dekat 20 orang, 30 orang juga. Jadi, makan pula tepi sungai. Lauk pula ikan sungai. Masak tempoyak. Allah. Sedap dia masih itu je lah. Kan? Tapi nak cerita je. Nikmat tu. Oh, dengan tepi sungai. Air terjun. Angin. Air kaki pula dalam air. Ya? Oh, nikmat sungguh. Tak tahulah syurga Tuhan macam mana besok. Tu tak ada, tu tara tak ada bidadari tu. No? Semua jantan je. No? Dekat sungai tu. Semua ustaz-ustaz je kan. Jadi sebab itu nak sebut. Dia kata tadi, kebaikan itulah nak jadi kita punya deposit depan Allah besok. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, kita cuba bentuk diri kita hari ini, jadilah manusia yang baik. Walaupun kita mengakulah kita ni bukanlah yang terbaik, tapi kita usaha. Ada saja benda elok, benda baik yang manusia buat, kita support, kita sokong. Tak kira siapa yang buat. Muslim ke, non-Muslim ke. Asal benda tu elok pada agama, ada manfaat pada manusia. Bismillah. Kita raikan, kita sokong. Nah, sebab akhir zaman nak buat benda baik memang susah. Paling susah bila kita duk layan cakap-cakap manusia. Oh, layan cakap orang ni, bibu, kerja tak siap. Kita, kalau kita cerita bab korban kan, hukum korban sunat muakkad. Maknanya sunat muakkad ni sangat dituntut, dan sangat dituntut itu kata ulama dibuat setiap tahun. Korban ni bukan sekali seumur hidup. Kalau ibu-ibu boleh tiap-tiap tahun masuk aje korban mana-mana tak kisah. Masuk aje. Itu yang terbaik. Tapi masalahnya bila kita masuk tiap-tiap tahun, sekejap lagi orang bunyi. Allah, tak ada muka lain. Nasib mak haji ni je masuk korban. Telinga kadang panas juga, kita dengar tak? Dia membebel seseorang. Dia tak masuk, membebel lebih. Nasib muka mak haji ni je, tak ada orang lain ke? Kalau ada orang komen macam tu, cakap kat dia, eh bang, lembu pun tak cakap apa tau. Awak je mesin lebih tak? Lembu diam aja. Dia pula lebih daripada lembu ni. Jadi kalau kira cakap orang ni kat telinga, hati kita sakit. Tapi sekarang tak usah pedulilah orang nak kata apa. Bismillah tawakal, jalan saja.
Jalan je ibu-ibu sekalian. Asal benda tu elok, Islam benarkan, bismillah tawakal Allah. Cabaran memang besar. Kami nak jadi ustaz bukan senang. Ibu-ibu nak uruskan kuliah jadual-jadual bukan senang. Saya kan dah pindah sejenak utama Sungai Buloh. Jadi kuliah saya paling jauh bila saya dah pindah sana ialah Ceras. Jauh. Pada saya jauh lah, agak jauh lah. Nak sampai tu dah lah hari bekerja. Ada yang hari Senin, ada yang Selasa jadualnya, ada yang hari Rabu. Dua tiga tempat di Ceras. Jadi kita nak pergi kuliah pukul 6 sama dengan orang balik kerja. Sangkut lah. Jadi ada satu tempat ni, flat Sri Melaka di Ceras. Bulan lepas saya dah dah minta persetujuan untuk, saya kata saya minta maaf, saya kena tamatkan kuliah saya di situ. Dia kata tak apa ustaz, kami pun faham ustaz dah duduk jauh, tapi kami nak beritahu ustaz, ustaz lah antara ustaz yang paling lama mengajar di surau kami. Saya mengajar situ dekat 20 tahun. Daripada mula saya balik, pengurusi surau dah 4-5 orang dah mati. Bertukar-tukar lah. Dah bertukar-tukar pengurusi, yang ustaz tak bertukar lagi. Saya antara yang lama, sedih kat lah kan. Lah kali patutnya Selasa baru ni tak pergi. Dia kata ustaz, diorang minta last ustaz tolonglah datang penutup. Saya kata bulan depan, bulan ni lepas raya haji esok kita pergi situ. Kan, buatlah majlis penutup sikit lah. Jadi nak sebutnya, bukan senang kita nak kuliah lama macam tu. Cabaran dia ni macam-macam. Ibu-ibu nak masuk korban, macam-macam halangan. Bukan oleh keruk baik duit, bayar 700 satu bahagian. Tak, bukan macam tu. Cabaran tetap wujud. Bisikan-bisikan, benda-benda yang macam-macam kan, mesti ada gangguan. Kalau tidak, takkanlah Nabi Ibrahim kena ganggu dari setan yang dia baling tiga tempat tu. Itulah simboliknya. Sebab iblis tahu Nabi Ibrahim pergi sembelih anak tu, secara logiklah ibu-ibu sekalian tak? Bila Allah arah Nabi Ibrahim sembelih anak kan, inni ara fil manami anni azbahuk, wahai Ismail, kata Nabi Ibrahim, ayah mimpi sembelih kamu. Confident je Nabi Ismail jawab kan. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayah sembelih lah. Satajiduni insya'allahu minas sabir, ayah akan tengok saya ni sabar, buat lah. Jadi bila Nabi Ibrahim bayang Nabi Ibrahim pegang tangan anak dia Ismail, 10 tahun umur dia. Dah lah Nabi Ibrahim, masa anak dia lahir, dia tinggalkan, pergi ke Palestin berdakwah terus 10 tahun. Balik-balik sehari dua baru nak kenal anak, suruh sembelih pula lah. Beratnya ujian yang ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, ujian tu berat. Dan patutnya pada hari yang Nabi Ibrahim bawa anaknya nak pergi sembelih tu, sepatutnya iblis seronok. Patutnya iblis hore. Seronok. Oh, padan muka Nabi Ibrahim sembelih anak dia, matilah korang. Tak. Sepatutnya. Yang dia kalut pula pergi kacau tu pasal apa? Seolah-olah macam dia nak halang Nabi Ibrahim jangan sembelih. Patutnya padan muka lah nak sembelih anak sendiri. Macam yang dekat Jengke 21 lepas raya tu hari tu, yang kelar anak lepas baca Quran, mati kan anak dia. Dikelarnya dengan pisau. Jadi patutnya iblis pun seronok padan muka Nabi Ibrahim. Biarlah dia sembelih anak dia, biar mati Ismail. Tiba-tiba dia pula pergi halang, macam tak bagi Nabi Ibrahim sembelih anak. Apa hal pula iblis ni? Baik pula empat gaya. Dia bukan baik, ibu-ibu sekalian. Jangan cakap iblis tu baik. Tak. Sebab apa? Sebab dia tahu niat Nabi Allah Ibrahim sembelih anak tu bukan kerana nafsu, tapi kerana arahan Allah. Itu yang dia kacau. Jadi siapa saja buat kerja kerana arahan Allah, iblis mesti kacau. Dia tak bagi can, dia mesti kacau.
Ibu-ibu nak mari kuliah petang ni kerana Allah lah. Eh, bukan senang-senang nak lampai. Baru nak keluar tak tengok macam gelap, ni nak hujan, ustaz pun tak sampai kot ni. Ah, tidur dekat rumah. Tak jadi datang. Baru nak pergi kuliah cari kunci kereta, tak jumpa pula dah. Start-start tak hidup. Pasal nak pergi kuliah. Pergi pasal malam-malam ni, kereta hidup sendiri. Tak payah, baru niat nak beli apa balik, boom, dah menyala kat luar. Nak pergi kuliah, 14 kali start tak hidup. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, kita nak buat baik, itulah cabaran dia. Ingat, setan, iblis, laknat semua ni, semua akan halang semaksimum yang mungkin. Jadi ingat pesanan penyair tadi, kebaikan itulah deposit kita pada hari akhirat besok. Aku heran kepada orang-orang yang sombong, padahal besok lusa ia pasti akan kekubur, akan dikuburkan. Jadi penyair ni kata dia heran tengok orang menyombong tak tentu arah ni, kenapa? Seolah-olah macam tak mati pula orang sombong ni tak? Padahal orang sombong ke tak sombong, ceritanya akan mati. Tu yang dia kata, aku heran tengok orang-orang yang sombong. Padahal dia kata esok lusa nak masuk kubur lah. Duk menyombong tak tentu arah lagi tak? Duk berasa diri tu hebat, orang lain tak bagus, dia seorangnya pandai. Ini semua tanda-tanda kesombongan. Apa yang akan ia sombongkan? Padahal ia bermula dari setitik air mani yang hina dan berakhir menjadi bangkai. Kita nak sombong dengan orang ni pasal apa? Kejadian sama, penamat pun sama. Daripada air mani, akhirnya jadi bangkai dalam tanah. Tak? Reput macam tu aja. Jadi apa yang nak disombong? Lainlah kulit ibu-ibu daripada besi. Orang lain siap-siap kulit hancur lumat tak? Koyak berdarah. Ibu-ibu siap-siap patah pisau sebab daripada besi. Itu bolehlah nak sombong sikit jadi Terminator kita. Tapi masalahnya sama aja, lahir pun sama, ending pun sama. Apa yang nak sombong? Tu yang Nabi kata, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Tak ada beza kata Nabi Arab dengan bukan Arab kecuali takwa saja. Yang membezakan kita sesama manusia di dunia ni ialah takwa. Tak ada beza. Bezanya takwa, Arab ke, Melayu ke, Cina ke, orang asli ke, tak ada benda. Yang beza antara semua ni ialah ketakwaan. Yang tu yang nak kena fahamkan baik-baik. Kemudian, tanpa memiliki kuasa untuk menyegerakan yang diharapkan. Katalah ibu-ibu mengharap sesuatu tak? Kalau Allah tak izin, benda tu tak jadi. Itu maksud dia. Kita ni tak ada kuasa nak cepatkan apa yang kita harap. Tak ada kuasa. Benda tu hanya atas izin Allah baru dia jadi. Kalau Allah kata lagi 5 tahun, tunggu. Oh tak boleh, saya nak setahun. Tak jadi, Allah tak bagi. Sebab kita tak ada kekuatan tu. Itu yang maksud dia tadi. Jangan menyombong. Sebab kita tak ada kekuatan nak menyegerakan apa yang kita hajat. Tak ada. Kekuatan tu tak ada pada diri kita. Yang tu kena faham. Dan kemudian menangguhkan apa yang kita takut. Tak boleh juga ada. Kita takut penyakit datang, benda dah datang. Oh ya Allah, kau jauh-jauh lah penyakit ni. Kalau Allah izin, jauh lah. Kalau tak, dia melekat kat kita. Tak ada kuasa nak halang penyakit tu atau benda yang kita takuti. Maka semuanya akan berpindah kepada orang lain, iaitu semua apa yang telah ia usahakan. Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Maknanya kita sendirilah kena menyusun atur perjalanan hidup kita ni dengan baik, dengan betul, menurut pandangan agama. Ingat, sebelum nak buat sesuatu, sebelum nak bercakap sesuatu, kena fikir dulu. Aku buat benda ni, agama kata okey ke tidak? Aku begini, agama kata boleh ke tidak? Cantik ke tidak? Sesuai ke tidak?
agama kata, bukan orang kata. Allah kata, aku pakai macam ni, Allah kata boleh ke tidak? Aku macam ni, okey ke tidak? Okey ke tidak? Bukan orang kata, tetapi Allah yang kata. Sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita kena mengaji. Kena ada ilmu, kena cari ilmu. Walau di mana sahaja kita berada, walau apa cara sekalipun. Tambah zaman canggih ni tak memudahkan lagi kita nak dengar kuliah ni. Jadi ambillah peluang tu, sebab ilmu ni sangat penting. Khususnya ilmu-ilmu agama. Dengan kita tidak menafikan ilmu-ilmu dunia yang baik, ilmu dunia yang memberi manfaat, ilmu dunia yang elok, bismillah, tawakal, jalan. Tapi basicnya ilmu agama itu mesti ada, sebab itulah nak memandu kita. Macam saya sebut selalulah, kawan-kawan kita atau ibu-ibu yang mungkin pergi haji, tahun ni terbang pergi haji. Orang pergi haji ni mesti ada ilmu haji. Kalau tidak, rosak haji dia. Rosak. Nak melontar tak tahu, kutip batu, salah batu dikutipnya, saiz tak betul. Pasal ilmu tak ada. 2010 saya bawa haji dengan abang, Ustaz Saludin. Anak murid tu datang jumpa kami, dia kata, "Ustaz," anak murid ni duduk kemah lain, dia merayau jumpa kami tengah berehat-rehat dalam kemah di Mina. Dia kata, "Ustaz, saya dapat tengok wajah Ustaz berdua ni lapang dada." Saya kata, "Kenapa? Sebelum ni sempit ke dada?" Dia kata, "Pening Ustaz, saya tak boleh duduk dalam kemah saya." Saya kata, "Kenapa?" "Baru lepas bertumbuk." "Entah ke tumbuk orang?" "Tak Ustaz, orang sebelah." Bayangkan Pak Haji pakai ihram, lepas tu kita tumbuk orang. Macam mana nak dapat haji mabrur? Yang Nabi kata ganjaran dari syurga tu, macam mana nak dapat? Dah belum lontar jamarat, dilontar penumbuk dulu. Malaikat pun terkejut tengok Pak Haji ni, something tu. Dia tegur kawan tu. Tak? Kawan tu tidur kat kemah ni terlentang, mendepa tangan macam ni ha. Macam kat rumah. Mana boleh tidur dalam kemah Mina macam tu? Kemah Mina ni sempit tak? Kena kecil-kecilkan badan macam tenggiling tu. Kalau boleh bergulung, bergulung macam tenggiling tu elok. Tak, dia depa dengan kaki mengangkang semua tak? Mendepa macam tu, buat macam kat rumah. Kawan tu tegur 3 kali, buat tak tahu je dia tumbuk je muka Pak Haji tu. Pasal dia nak duduk tak boleh. Tempat dah penuh kan? Tempat dia sebelah tu. Dia cuik je, bangkit sana sikit, buat tak tahu je. 3 kali Ustaz, saya tengok Pak Haji tu pun naik angin, bang, penumbuk kali. Allah dah warning dah dalam Quran. Faman farada fihinnal hajj. Siapa yang pergi buat haji, nombor satu, fala rafasa. Jangan cakap benda tak elok, benda kotor, benda lucah, mencarut dan sebagainya. Maksud dia jaga mulut. Yang kedua, wala fusuk, jangan buat kerja fasik, kerja dosa. Yang ketiga, wala jidal, jangan bergaduh, jangan bertekak, jangan bertengkar, jangan berbalah. Tu maksud dia. Dah bertumbuk terus. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, macam mana nak dapat haji mabrur? Tu tak kira tumbuk orang depan Kaabah lagi. Tengah tawaf kan. Mana boleh tahan Ustaz, asyik kena siku je, banyak cantik puak-puak ni, kata dia. Saya dah naik angin dah sekali tu Ustaz, saya tumbuk. Apa kita ni nak? Belajarlah bersabar sikit. Betul lah, sabar tu payah sebenarnya, tapi kena belajar. Ni pantau orang siku je, naik semangat antuah kita. Kita nak belasah orang aja dah. Kuat betul semangat Melayu kita ni. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, akhirnya saya nak sebut macam ni. Sebagai kesimpulan. Yang pertama sekali, teruskan mengaji. Cari ilmu. Apa cara sekalipun, belajarlah.
Mudah-mudahan Allah beri kebaikan dan kekuatan kepada kita. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, teruskan mengaji, teruskan berkuliah dan siapkan bekalan. Yang penting bekalan tu mesti kita siap sebelum hari kematian kita pada suatu hari nanti. Jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada petang ini, baris fasal para ulama. Yang tu kita sambung awal September insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada ibu-ibu dan sahabat yang menonton secara live dalam audio kuliah kita pada petang ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Dan satu saja pengumuman ulangan kepada ibu-ibu yang berminat untuk masuk korban akikah kambing, RM550 seekor kambing di Tanah Suci Makkah yang kita akan sembelih pada Raya Haji nanti di Makkah. Boleh SMS atau WhatsApp pada nombor saya 019-243-7476 019-243-7476. Itu nombor saya, Ustaz Rahim Nasir. Kalau ada yang berminat, harga kambing RM550 seekor. Masih lagi kita buka sebelum Raya Haji lah. Maknanya tarikh tutup dia sehari dua sebelum Raya Haji itu kita tutup. Jadi kalau ada yang berminat boleh WhatsApp atau SMS pada saya insya-Allah. Wallahu a'lam, terima kasih. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.